dengan NSD Channel, berbelajar dan bersenang-senang. Oke, teman-teman, apa kabar kalian, teman-teman ya? BTW, teman-teman, ini aku udah chat ulang, teman-teman ya, kota unboxing kita jadi warna putih ya. Kenapa putih? Jadi kalau kita unboxing sesuatu tuh bisa detail, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, di hari ini kita akan unboxing Misterius Pack, teman-teman ya. Jadi aku dikirimin, ini kartanya sih tentang Pokemon, teman-teman. Nggak tahu kartu apa. Ini dia, teman-teman ya. Nah, jadi tadi dikirimin pakai itu, teman-teman. Bungkusan udah aku buka. Dan ini belum aku buka, teman-teman ya. Kenapa? Biar surprise, aku juga surprise. Ini kayaknya kartu Pokemon, teman-teman ya. Jadi kita disuruh unboxing itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10, teman-teman ya. Ada 10 mystery pack, teman-teman. Kayaknya emang kartu deh, teman-teman. Soalnya kenapa? Kalau selain kartu pun apa kayak gini, teman-teman ya. Oke lah, teman-teman, kita langsung buka aja dari yang pack pertama, teman-teman ya. Kita lihat apa isinya nih, teman-teman. Ini dia. BTW tangan malah kelihatan lebih hitam, teman-teman. Oke, ini dia pack pertama, teman-teman. Thank you banget ya Mystery Guest yang sudah ngirimkan. Aku udah tahu siapa yang ngirimin, tapi terima kasih banyak ya atas kirimannya. Oke nih. Ini bukan kartu, teman-teman. Ini bukan kartu, teman-teman. Ini fix bukan kartu. Oke. 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Puzzle, teman-teman. Ya, ini puzzle Pokemon, teman-teman. Gokil ini Garchomp, teman-teman ya. Mega Garchomp. Gokil yang ini, teman-teman. Ya, nih. Wow. Wah. Sebentar, teman-teman ya. Kayaknya harus kurang lebih dekat kayak kameranya. Ntar aku setting kameranya dulu ya. Teman-teman, ini dia Mega Garchomp, teman-teman ya. Jadi langsung kita buka. Ini kayaknya puzzle nih, teman-teman. Ini puzzle Mega Garchomp. Oke, teman-teman. Wih, gokil tapi banget ya. Puzzle ini. Oke, teman-teman. Jadi ini materialnya plastik, teman-teman ya. Dan ini ada barcode. Dan ini tulisannya tulisan dari Cina, teman-teman ya. Ini diimport mungkin ya. Oke, langsung aja kita pasang, teman-teman ya. Oke, ini di kepalanya nih. Oke, teman-teman. Mega Garchomp ini bener nggak masangnya kayak gini, teman-teman. Ini lucu, teman-teman, ini lucu banget, asli gokil, gokil, ini gokil parah nih, Mega Garchomp, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini dia Mega Garchomp. Dan ini aku nggak tahu nih barcode apa ini. Nah, pasti ini Mega Garchomp, teman-teman, bisa begini nggak ya? Iya, udah bisa, teman-teman. Oke, teman-teman, next ya. Bagus nih, teman-teman, ini seru juga. Oke, langsung ya, 3, 2, 1. Oke, teman-teman, Evoltal. Nice, Evoltal, teman-teman ya. Oke, nice, langsung aja kita bikin, teman-teman, Evoltalnya. Gokil, Evoltal. Oke, teman-teman, ini dia Evoltalnya, teman-teman ya. Gokil, ini mega Evoltal, teman-teman. Ya, okay. Kalian teman-teman, wih, parah ini sih, teman-teman ya. Ini keren banget. Nih, jadi ini aku pikir ini buat sayang ya, teman-teman. Ternyata ini tambahan buat biar bisa berdiri, teman-teman ya. Wow. Ih, parah mega loh ini, teman-teman ya. Mega Evoltal ya. Wih, gokil. Oke, teman-teman. Kita udah dapat 2 ya. 2 mega loh, teman-teman. Nggak main-main loh ya. Aduh, nggak bisa berdiri. Berarti kita pasang sebelah sini, teman-teman, ini. Iya, mungkin kemungkinan besar bisa berdiri di sini nih. Wow. Oke, teman-teman, Mega Evoltalnya sudah bisa berdiri. Wih, gokil nih, teman-teman. Ini keren banget ini. Keren banget, teman-teman. Ini keren parah ya, teman-teman ya. Oke, next, teman-teman ya. Kita 3, 2, 1. Oke, Mega Serneas, teman-teman. Gokil, gokil. Oke, teman-teman, langsung aja kita pasang, teman-teman ya. Cakep, teman-teman ya, cakep banget, asli keren ini, teman-teman ya. Oke, langsung kita pasang, teman-teman. Oke, teman-teman, Mega Serneas sudah jadi. Oh, keren banget, teman-teman ya, Mega Serneas ya. Gokil kali detail, teman-teman ya, detail tandonya. Yo, mantap bro. Wih, cakep banget, teman-teman. Aku nggak tahu, teman-teman, dia beli di mana nih ya. Mungkin nanti aku akan coba hubungi orangnya ya. Siapa tahu ya dia bisa memberitahu kita dia belinya di mana. Tapi kayaknya diimpor dari Cina deh, teman-teman ya. Karena tulisan tadi itu dari Cina, teman-teman ya. Tapi ini cakep banget Serneas-nya, teman-teman ya. Gokil. Oke, teman-teman, kita pasang di sini.
Ibu Golden Sernias. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman ya ke nomor 4. Aduh, aku udah bisa bilang apa-apa teman-teman. Ini keren-keren banget lah ini. Oke, 3, 2, 1. Oke teman-teman, Mega Aerodactyl teman-teman ya, gokil. Mantap. Wah, kita lihat dulu teman-teman, kita lihat dulu teman-teman ya. Wih, detailnya teman-teman, detail mulutnya, wih mantap. Oke teman-teman, kita langsung pasang teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, ini dia teman-teman yang Mega Aerodactyl-nya teman-teman. Gokil. Ini lucu teman-teman ya. Tapi ini masih ada ini teman-teman, ini masih ada space ini teman-teman ya. Aku enggak tahu nih teman-teman, ini ada. Oh, sorry teman-teman, sorry. Di sini masih ada cakarnya 2 teman-teman ya, belum dipasang ya. Sorry. Nah, ini udah habis teman-teman ya. Kita akan coba pasang di sini teman-teman. Wih, gile teman-teman, gile tenan, mantap ya guys ya, mantap banget teman-teman. Oke, wow. Mega Aerodactyl ya, wih lucu teman-teman ya, nice. Oke teman-teman, ini udah ada 4 teman-teman Mega kita punya teman-teman. Oke teman-teman, next ini ya, ini wah ini penuh dengan surprise ya teman-teman, ini penuh dengan surprise teman-teman ya, nice. Oke teman-teman. Mega Charizard X teman-teman ya, ini Mega, ini Charizard, ini X, kita tahu. Dan teman-teman cuma ngirangin aja, tapi yang benar Mega Charizard X teman-teman. Dan kemungkinan teman-teman anehkan ini dijual teman-teman, dan ini tidak bakalan murah harganya teman-teman. Kenapa? Karena kualitas bahannya nih bagus banget teman-teman. Aku tidak bohong, bagus banget. Oke teman-teman, langsung aja kita pasang ya, Mega Charizard X, Pokemon yang paling ikonik teman-teman ya. Oke teman-teman, Mega Charizard X. Tapi kok aneh banget teman-teman ya. Apa aku salah masang ya? Kayaknya enggak deh teman-teman ya. Tapi emang aneh banget nih posenya teman-teman. Kali ini kita ada belakang. Oh, bagus ada belakang kayak gini teman-teman ya. Kayak gini aja lah ya. Oke teman-teman, ini dia Mega Charizard X-nya. Gokil. Ayolah, enggak bisa berdiri lagi. Hai, gini aja deh. Kita senderin aja teman-teman ya. Kita senderin sini aja. Nah, ini biar kelihatan nih. Oke teman-teman, itu dia Mega Charizard X yang lucu teman-teman ya. Oke next teman-teman, kita gas teman-teman ya. Oke, 3, 2, 1. Teman-teman, ini Zekrom teman-teman ya, dari ekornya ya. Wih, ini Mega Zekrom. Iya teman-teman, wih, lihat tuh teman-teman ya. Gokil. Oke, nice teman-teman ya, kita coba pasang ya. Oke teman-teman, ini aku nggak tahu nih teman-teman, ini Mega Kyurem apa teman-teman aku. Ini keren banget teman-teman, gokil. Kalau kalian tahu teman-teman, kalian komen di bawah, ini Mega apa ini teman-teman ya. Bentuknya lah teman-teman, wih, kayak aneh banget teman-teman ya, kayak gokil banget ya. Wih, ini kartunya teman-teman, aku udah bohong, ini bagus semua teman-teman ini. 3 dimensi card jatuhnya nih ya, 3 dimensi puzzle ya, 3 dimensi puzzle-nya keren banget. Keren banget bro. Oke, kita gas teman-teman ya. Kita masih ada 4 lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini dia. 3, 2, 1. Oke teman-teman, Mega Feligatar teman-teman ya. Nice ya. Oke, biru tua teman-teman, ada gokil. Gokil teman-teman ya, mantap. Aduh teman-teman, aku shock banget, ini keren-keren banget teman-teman. Ih, keren-keren banget deh kalian lihat di belakang teman-teman. Oke, Mega semua ya. Oke teman-teman, ini dia Mega Feligatar teman-teman ya. Kalian lihat teman-teman, kalian lihat teman-teman detailnya ya, gokil. Wih, keren. Jadi aku pengen teman-teman cari jatuh ada ketambahan kayak gini ya, tambah kayak gini, kayak keren banget cari jatuh. Cuman kurang kayak gini aja teman-teman ya, cari jatuhnya ya. Oke teman-teman, ini dia Mega Feligatar teman-teman ya. Wih, luar biasa, luar biasa. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman ya. Nice. Gokil, oke. 3, 2, 1.
Oke, teman-teman, Mega Shiny Blastoise, teman-teman ya, mungkin ya. Shiny-nya warna hijau, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung aja kita pasang ya. Oke, teman-teman, Mega Shiny Blastoise, teman-teman ya, gokil. Wah, keren teman-teman ya. Emang Mega Blastoise tuh seninya tuh ada di basoka belakangnya. Oke. Tank ya, mantap. Oke teman-teman, ini dia yang keberapa nih? 2688 teman-teman ya. Oke, next. Ini dia teman-teman. Semoga kita dapat yang bagus teman-teman ya. Oke, kuning-kuning teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Oke teman-teman, Mega Evolution Lucario. Nice. Gokil. Sebentar, kita buka teman-teman ya. Oke. Nice. Oke teman-teman, ini dia Mega Lucario-nya teman-teman. Aku gak tahu ini bener atau gak masangnya ya. Kalau kalian komen di bawah teman-teman, ini bener atau gak masangnya teman-teman. Ini mungkin aku keliru mungkin teman-teman. Agak aneh ya rupanya ya. Bruh. Ini kok agak aneh teman-teman ya. Oke lah teman-teman, enggak apa-apa ya, ini dulu aja lah ya. Oke. Oke, kita taruh di sini Mega Lucario-nya teman-teman di belakang ya, eksotik ini. Garchomp-nya jatuh teman-teman. berdirilah Garchomp. Nice. Oke, teman-teman, ini adalah The Last teman-teman ya. Aku enggak tahu ini apa teman-teman. Yang pasti ada kan sesuatu yang keren mungkin teman-teman ya. Oke, teman-teman. 3 2 1. Oke, teman-teman. Mega Metagross. Gokil. Nah, ini teman-teman, ini kalau sama yang pojok itu berkelahi teman-teman ya. Mega Charizard X gokil. Kayaknya udah pernah pertempuran ya teman-teman, bertempur mereka ya. Wih, parah keren. Keren teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung pasang ya. Oke, teman-teman, ini dia Mega Metagross-nya teman-teman ya. Ya lumayan teman-teman, lumayan banget lah ya. Ini lucu banget teman-teman Mega Metagross-nya ya. Iya, namanya puzzle 3 dimensi teman-teman ya, gimana lagi. Tapi ini dari plastik banget teman-teman, plastik dan keras banget. Ini juga udah habis. Jadi tapi kira ada tambahan lagi di sini, ada 8 tangan kayak labah teman-teman ya. Oke lah teman-teman, ini dia the last puzzle teman-teman. Mega Metagross. Oke lah teman-teman, sekian untuk video hari ini teman-teman ya. Terima kasih banyak ya sekali untuk menyempatkan waktu menonton video ini dan channel ini teman-teman ya. Terima kasih banyak. Dan juga teman-teman, jika kalian suka video ini ya, jangan lupa kalian like, kalian komen, juga kalian subscribe teman-teman ya. Dan tulis di komentar, kalian senang 3 dimensi puzzle Pokemon yang mana. Ini gokil semua teman-teman ya. Tapi kalau aku pribadi senangnya ini teman-teman, Sernia, wih cakep, ini cakep banget teman-teman ya. Jadi pas banget. Jadi emang kalau kaki empat kayak gini udah bagus banget. Sama ini teman-teman ya, ini Zekrom ini teman-teman sama Kyurem bergabung itu teman-teman ya, gokil. Evil Tail juga gokil teman-teman. Oke. Okay. Yang lucu tuh yang pojok itu teman-teman. Itu ya udah. Walaupun dia keren teman-teman, tapi aku udah begitu senang pas. Oke teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa di next video teman-teman ya. Kemungkinan teman-teman ya, kalau udah ada halangan di hari Minggu, kita akan coba buka Boboiboy Galaxy Pack yang beyond teman-teman. Itu original card ya, kalau nggak ada halangan teman-teman ya. Oke teman-teman, bye-bye, sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye. Salam NSD, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.